Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue mau review sebuah tisu. Bukan tisu sembarangan, juga bukan tisu magic untuk fitness pria, tapi ini adalah tisu untuk sepatu, tepatnya untuk membersihkan sepatu. Nah, barang ini gue dapatkan ketika gue lagi jalan-jalan di Bread Story. Mungkin kalian pada tahu Bread Story merupakan event pameran nikah-nikah ya. Gue kesana lagi jalan, tiba-tiba ditawarin, "Ini kak, coba kak buat bersihin sepatu," katanya. Oke lah, gue coba. Namanya adalah Quick Swipes. Gue dikasih 2, gue udah pakai 1, bersih, mantap sekali. Jadi gue akan review lagi, gue akan kasih tau kalian. Ini barang menurut gue oke banget, nanti gue kasih tahu ya kenapa ini barang oke banget. Sekarang gue akan bahas mengenai packagingnya. Nah, packagingnya ini menurut gue lucu banget, warna kuningnya, warna orange. Ini kalian bisa beli di Tokopedia, Lazada, Bibi, dan lain-lain. Nah, kalian lihat ini. Ini juga ada packaging belakangnya. Ini ditulis Kemenkes, ada expirednya juga. Dan cara memakainya, how to use it. Nah, menurut gua ini sangat bagus ya. Kenapa menurut gua bagus? Karena ini simple banget. Karena gua pernah ya lihat orang, mungkin kan sering ke pameran-pameran gitu, suka ada bentuknya spray itu buat bersihin sepatu. Nah, gua pernah ketipu tuh, sebel banget gua ketipu. Kenapa gua ketipu? Gua beli 100.000 dapat air gitu. Air apa gitu gua lupa ya, buat semprot ke muka juga. Jadi 100.000 dapat itu. Pas gue lihat cek iseng stiker ada ingredients-nya, tau gak apa? Diterjun sama air doang. Anjing, bener-bener gue rasa gue ketipu. Gue iseng-iseng, kata pemakaiannya tuh disemprot terus digosok pakai bener-bener sikat lantai itu yang kasar ya. Wah, bukannya bersih bro, rusak sepatu gue ya. Anjing, bener-bener tuh gue benci banget tuh sama apa namanya, gue lupa ya, gue buang langsung ya. Nah, jadi sekarang gue biasanya bersepatu pakai ini bro. Ini enak banget. Ini kalian juga bisa bawa kemana-mana, simple ya. Gak perlu lagi namanya bawa botol-botol itu spray, aduh tai, gue tai. Ini tinggal elap, selesai. Gue susah-susah. Gak pakai basa-basi lagi, langsung aja gue bersihin sepatu gue, yaitu Adidas. Nah, gue ini juga suka banget pakai Adidas. Gue pakai yang Adidas ini, baru beli. Udah 2 hari gue pakai dan sama sekali belum gue bersihin. Gue itu bisa dibilang orang perfeksionis. Jadi habis pakai, gue langsung bersihin. Dan gue pun gak pakai buat nyetir. Jadi kalau nyetir mobil, gue selalu pakai sendal. Jadi kalau mau keluar, baru gue ganti sepatu. Jadi bisa dibilang kalau sepatu itu selalu gue rawat. Sepatunya gue rawat gimana pacar? Ya. Ada beberapa mungkin kalau kalian lihat ada kotorannya ya, ada sedikit yang nggak putih jadi agak kucel gitu. Ini akan gue bersihkan di sebagian sini juga ya. Mungkin kalau dari kamera nggak kelihatan, kalau kalian datang langsung dan cobain mungkin kalian akan baru tahu hasilnya ternyata ini bagus banget. Nah, langsung aja ya, gue buka ini. Kira-kira tisunya ini selebar dada gua. Enggak ya. Tisu ini cukup lebar dan bertekstur ya. Lihat deh. Ya, kayak bulat-bulat gitu. Langsung kita coba bersihin. Jadi biasa kalau bersihin itu gampang aja, dari atas dulu dilap dulu ya, dilap gini. Dilap gini aja. Kalau punya sepatu apalagi Ultra Boost yang bawahnya putih solnya, itu kalian tuh harus rajin-rajin bersihin guys ya. Jangan males, karena kalau kuning harus dicat lagi. Kalau dicat pun ya kalian keluar ongkos lagi, udah beli sepatu mahal harus bersihin lagi ya. Jadi kalian itu harus rajin-rajin bersihin sepatu kalau solnya putih. Gue suka banget bersihin ini, jangan lupa bagian ini nih, kalian harus bersihin nih, bersihin. Kalau udah bersih atasnya, kita bersihin juga atas yang sebelah kiri. Jadi bersihin dulu atasnya semuanya ya. Dibersihin, dibersihin, bersihin. Oke, kalau menurut kalian ini udah bersih, sekarang kita bersihin lah bagian sol sepatunya ya. Sol sepatunya dari atas ke sini tinggal gosok aja ya.
tinggal gosok begini. Gampang ya bersihinnya guys ya. Nah, bersihin kayak begini, bersihin. Nah, ini gue ada bagian sedikit nih ya. Ini kalian lihat nih, ada bagian daerah sini nih, ini yang kotor, gue akan bersihkan ya. Oke, kalau misalnya kotor, agak kotor gitu, mungkin kan harus agak diteken ya. Gak apa-apa diteken ya, biar bersih. Oke, ini lambang Adidasnya, lihat. Lambang Adidasnya sudah bersih ya guys ya. Kalian harus agak teken sedikit. Diteken. Oke, terus sebelah sini juga kita bersihin bawahnya ya. Kita bersihin. Kalau untuk sospat bagian bawah ini yang gak usah bersihin ya. Kalian bersihinnya pakai sikat, jangan pakai tisu basah ya. Boros. Terus teliti bersihinnya itu. Harus bersih sekali ya. Nah, ini ada bagian depannya ini yang kotor nih, bagian bawahnya gua bersihin juga nih ya. Oke guys, lihat guys, bersih seperti baru ya lambang Adidasnya ya. Cuma menggunakan tisu basah ini. Ini bukan tisu magic ya. Kalian lihat kotorannya keangkat nih. Ya. Mungkin sepatu gua nggak terlalu kotor-kotor banget, jadi bisa dibilang hanya beberapa kotoran aja yang ketarik nih. So menurut gua tisu magic ini sangat berguna sekali, mantul, very very cheap. Oke guys, segitu dulu video dari gua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya gua bisa berkarya. Dan tentu mungkin kalian mau nanya sesuatu, mau gua review apa, mau ngapain, tolong please info di komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dah.